Abraham. Grand Quarterback sesi 2018-2020 dan anugerah kecemerlangan sebagainya. Semalam ada mesyuarat kabinet, kan ada bincang mengenai manifesto tak nak guna yang mana satu? Tak ada. Kita tak bincang manifesto sebab sekarang ini bukan berasaskan parti lagi. Sekarang ini berasaskan pada kerajaan perpaduan iaitu gabungan. Dan insyaAllah saya kira besok hari Jumaat akan ada upacara menandatangani perjanjian antara semua parti-parti yang bersetuju untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan di situ akan bolehlah bertanya nanti apakah kandungan perjanjian tersebut, apakah fokusnya sebagainya. Tapi salah satu fokus utama kita sekarang ini ialah berhubung kait dengan kos sara hidup. Sebab itu kementerian kita dalam konteks ini ialah melihat dengan minyak sawit misalnya. Kita sudah bentang pun kepada jawatan kuasa kos sara hidup dan insyaAllah bila diluluskan oleh kabinet nanti kita akan buat pengumuman. Di PMO ke Datuk? Ya? Di PMO ke perjanjian itu akan ditandatangani? Yang itu kena tanya pejabat Perdana Menteri nanti. Okay. Jadi itu fokus perjanjian itu mengenai apa? Saya tak tahu, saya tak terlibat. Tanya dengan Perdana Menteri besok. Pertemuan dengan ketua-ketua parti ke? Semua ketua parti sudah berbincang. Malahan hari ini saya akan balik untuk ada mesyuarat di peringkat GPS untuk melihat kandungan perjanjian tersebut. Pengurangan gaji menteri, adakah ia membabitkan timbalan menteri juga? Setakat ini diputuskan menteri. Tak pasti sama ada akan merangkumi timbalan menteri.